Pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Pak, didampingi nggak apa-apa? Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kedatangan kita ke Polda Sumsel hari ini terkait apa? Kita mau melaporkan tindak pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh? Oleh dua warga Sumsel. Dua warga sekupus. Apa itu pencurian apa, Pak? Kelapa sawit. Jadi kedua warga tersebut di mana? Apa yang dilakukannya itu? Pencurian itu dalam bentuk apa maksudnya? Ya, panen buah tanpa izin, Pak. Ya. Tanpa izin. Jadi ini kedatangan kita ke Polda Sumsel untuk melaporkan dua warga tersebut. Betul. Itu sudah diterima laporannya oleh pihak kepolisian atau gimana? Sudah diterima. Berarti ini mau nunggu lagi. Kabarnya, Pak, katanya tanah itu milik warga dan dijanjikan plasma oleh pihak kepolisian. Ya. Ujung diberikan janji tersebut oleh kata siapa? Menurut warga, makanya warga, ya kita konfirmasi warga. Apakah itu benar atau enggak? Kebetulan tukang buka hutannya, Bu. Iya. Tukang tanamnya tahu persis cerita. Iya. Dan tidak ada perjanjian untuk di situ masalah plasma. Tidak ada perjanjian. Apakah itu masalah lahan atau tidak, itu yang saya laporkan ke Polda. Karena mereka menguasai lahan kan. Oh, berarti justru sebaliknya warga yang diklaim oleh pihak perusahaan menguasai lahan perusahaan. Betul. Menguasai lahan perusahaan, saya laporkan ke Polda. Tindak lanjut dari itu mereka mencuri buah sawit. Oh, sehingga hari ini kita laporkan lagi kasus betul pencuriannya. Betul. Seperti itu. Berarti perjanjian plasmanya itu sendiri tidak ada. Tidak ada sama sekali. Terus kami juga mendapatkan informasi dari warga setempat, sehingga kami juga harus mengkonfirmasi ya, Pak ya, sehingga berimbang. Menurut dari warga setempat bahwa PT Adira Agro ini tidak memiliki HGU. Apa itu benar, Pak? Adira Agro banyak agi. Iya. Banyak agi. Banyak, Pak ya. Iya. Jadi ya, tapi adakah yang tidak belum agiu? Ada, memang ada. Tapi apakah Andira punya agiu? Pasti. Yang menjadi permasalahan yang dilaporkan ini mempunyai HGU, tapi Pak ya? Tidak. Lagi kita urus. Memang. Oh. Berarti yang sekarang ini lahan yang disengketakan oleh warga sekarang ini lahan yang memang kebetulan tidak ada HGU. Belum ada HGU, tetapi PT Adira Agro sendiri ada HGU. Banyak HGU. Banyak. Ya, tadi ada. 2, 3, 4, ada 5 kalau saya enggak salah. 5 HGU. Ya, kami minta hak kami. Secara umum. Artinya kalau kami tidak akan menanggapi punya hak orang. Tapi kalau hak kami akan dikeluarkan hak kita. Terkait yang dua dilaporkan itu ambil hak juga untuk segera ditahan. Seperti itu.